Nah, sekarang kita tantang Rimar untuk nyanyi lagu terbaiknya. All by apa sih itu? All by myself. All by myself. Diketawain. Lucunya dia begitu ya. Iya. Lucunya dia pakai pura-pura enggak bisa baca. Padahal itu udah kebaca jelas. Yuk coba yuk. Si Ateng. Aduh. All by myself. Don't wanna be all by myself lagi Pak Komandan. Tadi ada kerikil-kerikil. Enggak, itu kayak keringat lu deh. Keringat lu tuh. Bukan. Keringat lu ngebatu tuh. Enggak, gua pakai sepatu. Tadi gua nginjek bumi. Oh, dari kayangan. Iya. Dia tadi nginjek bumi katanya. Oh, nginjek bumi. Emang sebelumnya lu nginjek apaan? Suruh duduk sini. Dia kan dulu kan di laut, yuk. Oke. Ini ada artikel mau kita bahas lagi. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Kutukan juara satu ajang kompetisi mencuri perhatian netizen untuk berkomentar. Maksudnya kutukan juara satu, maksudnya gimana sih? Kenapa dikutuk? Kan biasanya kalau juara satu katanya nggak terkenal, katanya kayak gitu. Oh, lebih yang terkenal juara dua. Dua katanya sih gitu. Oh. Sama Oma kayak waktu itu Leodra juga kesini. Untung kan gitu. Untung gue juara dua ya. Kontes baju kebaya. Ngeri dong. Makanya. Oke, nah. Jadi apa? Tapi terkadang yang kayak gitu-gitu tuh ya itu kan mungkin orang. Ngapain sih tuh Wendy? Gak ngerti, gue gak paham. Gue gak ngapa-ngapain dong, terowongan gue juga gede. Takut. Kenapa? Menuju pernikahan. Menuju pernikahan, ntar giliran digoreng, ngamuk sendiri, lihat deh. Ya, ntar dia sendiri, iya. Cek. Yuk bisa makanya ya, makan, ngerti gak? Makan.